yang berbeda, nicknya sama, dua berbeda. Nah, nanti berarti akan ada revisi perbaikan untuk nicknya dari Kemendagri. Tetapi vaksinnya hak Pak Wasit tidak boleh hilang. Saya didaftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Li Tin Wong ya kalau nggak salah. Jadi saya pas waktu itu nggak bisa. Belum pernah, baru kali ini, baru yang pertama. Vaksinasi yang dipikir itu tidak dihubungkan dengan database Kemendagri melalui Dukcapil selama ini, sehingga ketika ada terjadi dua seperti itu, ini akan tertolak yang belakangan gitu ya. Sikap saya, pertama siapa namanya Pak Wasit itu harus tetap mendapat vaksinasi Bu ya, bagaimana caranya. Perkara NIK-nya saya tugaskan nanti ke Dukcapil untuk berkoordinasi ke Kemendagri. Kenapa ada dua NIK dengan nama yang berbeda? Nah, NIK-nya sama, dua berbeda. Nah, nanti berarti akan ada revisi perbaikan untuk NIK-nya dari Kemendagri. Tetapi vaksinnya hak Pak Wasit tidak boleh hilang.